Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Semuanya, kembali lagi bersama saya Deami di Pagar Lampos Channel. Seorang pria tewas tersengat aliran listrik saat memanjat pohon kedondong. Korban diketahui bernama Supri, 35 tahun, warga Desa Banduagung, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat. Ini dia beritanya. Kapolsek Jarai AKP Irsan Rumsi SE ketika dikonfirmasikan membenarkan kejadian tersebut saat menerima laporan dari warga. Ia langsung menerjunkan personel ke TKP. Kita langsung menerjunkan personel Polsek Jarai untuk mengatasi kejadian tersebut. Kepolisian sudah melakukan pemasangan polis lain mendatangi rumah duka dan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang ada. Ucap AKP Irsan, Deami, Pagar Lampos Channel.